merantau ke kelas urusan kehidupan bersama Teacher Ali. Apa kabar murid-murid? Cikgu harap semuanya sihat ya. Jadi kita akan teruskan kembali pembelajaran kita pada hari ini dan kita akan lihat apakah langkah-langkah penggunaan tandas dan bilik mandi. Jadi kita akan lihat bagaimana caranya menggunakan tandas atau bilik mandi dengan cara yang betul. Jadi langkah yang pertama, duduk dengan betul ketika menggunakan tandas duduk. Ini adalah langkah yang pertama. Okay, langkah yang kedua. Okay, murid, lihat pada gambar ini nanti ya. Murid dikendaki. Okay, tarik penarik air dengan cermat. Nah, dengan cermat maksudnya dengan berhati-hati. Jadi langkah yang ketiga. Letakkan semua bahan mandian di tempat yang sepatutnya. Jika murid telah menggunakan sabun atau apa-apa sahaja bahan, letak di tempat yang asal. Jangan bersifat-sifat. Okey, langkah yang keempat dan yang terakhir. Okey, pastikan anda tutup pilih dan letak hos di tempatnya. Jangan biarkan dia di lantai. Jadi, murid-murid, itu sajalah pelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Have a nice day. Bye-bye. Terima kasih ya kerana telah menonton video ini. Jumpa lagi di masa akan datang.